Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Aji kembali lagi untuk memberikan atau mengajak kalian semua melihat atau menonton cara masak dapur Aji. Aku punya sedikit pisang, aku mau buat cemilan apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Ini aku menggunakan 8 buah pisang. Untuk jenis pisangnya sesuai yang kamu punya ya. Kemudian pisangnya aku belah jadi 4. Karena berhubung ini mau dimakan sendiri, jadi aku potong jadi 4 saja. Tapi lain halnya jika kamu ingin buat jualan, pisangnya bisa kamu potong jadi 8 bagian. Jadi biaya pengeluaran modalnya itu tidak terlalu banyak. Lalu kemudian pisangnya kita gulung menggunakan kulit pangsit. Terus aku menggunakan air untuk perekatnya. Ini adalah hasil gulungannya sekitar 40 pcs. Lalu kemudian langsung kita goreng dalam minyak yang panas. Oh ya, untuk penggorengan yang kedua, apinya bisa kamu kecilin. Karena biasanya minyaknya itu sudah panas. Berbeda dengan penggorengan yang pertama, biasanya minyaknya itu belum begitu panas. Oh ya, nanti di dalam deskripsi aku sertakan cara menghitung modal dan keuntungan jika kalian mau jualan cemilan ini. Oh ya, jika nanti sudah selesai semua menggorengnya, ketika kalian mau jualan itu bisa dikasih topping glaze. Tapi kalau nggak mau dikasih topping juga nggak apa-apa, karena rasanya udah pas. Ini dia hasil cemilan pangsit pisangnya, cantik bukan? Dan sumpah beneran ini rasanya kriuk di luar dan lembut manis di dalam. Pokoknya makan satu aja nggak cukup dan ini bisa menghasilkan berjuta-juta keuntungan loh. Oke, sekian dulu videonya ya, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.